40 dina maning nutfah mau rubah dadi alaqah. Engko 40 dina maning alaqah rubah dadi mudghah. Ya segumpal darah, segumpal daging. Dadi 40 dina ditambah 40 dina ditambah 40 dina. Dadi pirang dina? 120 dina. Maka 120 dina pirang wulan? Patang wulan. Makane ning kono wong Dremayu begitu wetengan oli papat gawe acara arane kupat. Jadi ana beli singkanane dasare iki. Ana sebenere mah mung ora tekan kono be ngajine. Iya, 40 dina mulai roh manjing. Makane kita dedonga supaya roh kang manjing ning jasad anake kula lan panjenengan sami adalah roh kang benjang gawa kendaraane nuju keriduane Allah Subhanahu wa taala. Makane sedekah selametan didonga akan karena begitu roh mudun Gusti Allah wis iya kan wis njangjeni alastu bi rabbikum ditakoni Gusti Allah roh bukankah aku ini Tuhanmu, roh jawab bala enggih Gusti. Jadi waktu sumpah awal mengaku roh iku ning Gusti Allah, tapi begitu gede mari ngakune ning Gusti Allah ora iya ora embu. Jadi awale roh itu ngaku bahwasane nalikane ditiupaken roh ning jasade bocah umur pirang wulan, umur patang wulan dalam hitungan hari 120 dina. Bakar rombongane bidan ngitunge ku per minggu, pirang minggu 16 minggu. Jadi roh mulai manjing ning kono, mulai dicatet ning malaikat sirar roh mudun ning bapak arane yen emboke arane yen uripe ning desa Pekandangan, engko umur semene bakal oli jodoh, kok umur semene jodoh nira ninggal dunia, kok kawin maning karo wong usana kabeh catetan. Jadi semuanya sudah dicatat kapan nalikane kula lan panjenengan sami umur patang wulan ning jero kandungan, mulai dianjingi ruhe Allah Subhanahu wa taala. Engko sawise ana roh sudah mulai ada pergerakan detak jantung. Ya makane dari mudghah konene cukul kang arane balung. Iya kan? Wa khalaqal aizam. Isun nyiptakaken balung jaman pirang dina proses balung ki cikil endas tangan kabeh balung iku terproses sama dalam jangka waktu 40 dina. Oh, balung 40 dina. Terus wakasaunal aizoma lahma isun tutupi balung mau karo daging pirang dina daginge 40 dina. Jadi 40 dina nutfa, 40 dina alaqa, 40 dina mudgha, 40 dina balung, 40 dina daging, berarti 40 ping 5 pira 200 dina. Bakar 200 dina ku pirang bulan? Pitung bulan. Maka neneng Dremayu gawe acara arane memitu dawis jejeg bayine. Ala anak kabe jekang, ya anak kabe sebenere mah yakin kijak kanda kematian kandane nih, ya kandane kan sinjero dikit proses antara roh karo jasad dipersatukan utuh iku nalikane umur pitung wulan. Kita jasad wis dadi roh sing awit patang wulan, sehingga begitu lahir ning alam dunia raga kula lan panjenengan sami terbentuk dari dunia, roh itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap tubuh manusia itu ada dua kekuatan. Siji kekuatan kang senenge ning dunia rombongane raga, siji ne maning kekuatan kang senenge meng akhirat karena dikirim ning Gusti Allah. Makane semblebet-blebet de wong Pekandangan bahkan ana adan guana detik asline nggih mboten wis pasti begitu Allah wa berdet
Duhur, hari sembahyang membeli aku mung sedet-detiku. Iya, yus bakal wong bekandangan karena bekandangan subhanallah. Islam kabeh ora pi. Islam kabeh 100% tak cek niki niki. Islam kabeh bekandangan menurut data KTP. Iya, yari bener tabline kan durung survei kita. Gitu. Iya, tapi sing jelas wis Islam kabeh alhamdulillah itu juga sebuah kehebatan sedesa bisa Islam kabeh sehingga sampean wong Islam ki bebas kandha Islam ki. Laka sing ngaruh beda ki. Arep wong gedhe arep bocah cilik sing kandha. Sing penting kandhane Islam setuju beli. Kenapa? Karena Islam kabeh. Lamun separone anak Hindu nek ditukaran kene iki. Yong kin mah wonge Islam kabeh alhamdulillah sehingga ketika masyarakat Islam kabeh kandha agama Islam ku enak. Alhamdulillah. Ya ada pun beda tata carane ya sukun mau kongko besung kono ya mono lho sore ya kita masih ngunjung ya utak temen. Mas saya tidak setuju ya silakan ini negara demokrasi silakan Anda tidak setuju tapi kan kono ora. Ya iya yang esuk-esuk sarapan jare papi aas enak aja bubur je sarapanku jare si jine wah ya ora warak jepi bubur mah sing enak ku suto benar? Lalu maka suto maje ancer masih enak ke lotek isira maje bocok goblok esuk-esuk jemangane lotek mencret jokoneneku. Maksudnya apa? Maksudnya silahkan itu hak Anda dalam bersarapan selera Anda mana? Sing seneng suto ya cek suto nih, sing seneng ning bubur ya cek bubure, sing seneng lotek ya cek. Mung tulung sing seneng lotek aja ngalok-ngaloki sing doyan suto aja ngumbangi sing doyan bubur. Nah kan konon sing senenge ngunjung ya yusro ngunjung ah sing ora seneng ngunjung silakan tapi aja ilok moyoki iya ya karena tujuan kita nih sama sing ngunjungan tujuannya apa tujuannya siji kula lan panjenengan sami kelingan karo apa karo rahmat barokah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena anak putu iki bisa Islam itu termasuk jasa dari Ki Jaga Sura. Lah ya iya ya karena Ki Jaga Sura iki bakal direntet kan masih rendengan Permana Kusuma gitu. Bakal cerita Jaga Sura iki engko lumbung dalam dikit ceritaku sebenarnya. Iya kan lumbung dalam dikit kok selesai lumbung dalam baru rombongannya Ki Jaga Sura sing ngawite ya sing ngawite kebolantu. Oh bisa aja wis rongok nek dikit. Bagian dudu wong pekandangan ka kitane ki ora. Iya dia doa asale kan kebo landu satu-satunya kebo. Iya kan sing gelem nyantri ki kebo pekandangan dhewe. Lah ya iya kebo ne pengen dadi santri. Masa wonge arep bedal. Iya makanya ini kayaknya diarani pekandangan-pekandangan kan dikandangnya rombongan siluman kuwon karena pengen nyerang Permana Kusuma tapi dikbayane Permana Kusuma kang pada waktu pun gue peki ajaran agama Islam saking guru kang arane Syekh Zatul Kahfi ya, bahkan yang sejarah ulama Raden Permana ku santrine Zatul Kahfi santri sawise Subang Karancang. Santri pertamane Syekh Zatul Kahfi Subang Arancang sawise Subang Perancang terus Raden Permana Kusuma. Siapa Permana Kusuma? Bahkan Permana Kusuma ku mamange. Mamange siapa? Ya mamange Subang Karancang. Berarti pekandangan ki bapak tuane ki kuwu. Oh, nembe burumaning rupane. Ya kenapa? Ya karena bakar Raden Permana asalnya sendi Solo kan? Iya Tegal Arum Solo. Ki Gedeng Tapa Cirebon ki Jumajan Jati sendi sama dari sana juga. Iya jadi ya bakar kakaknya kian Adine. Oh kun kujekang ya kaya kaya semono aja teman-teman dianggel pak kon ini tukaran juga. Ya kenapa? Karena zaman sekarang wis mulai akeh kandan nasab di dalam
kehidupan bahkan nasab pekandangan Melayunya mendi, Melayunya mana? Meng wilayah wetan, ya wilayah Tegal Arum. Makane Raden Permana, kenapa nih kene jarang sing kenal werwe Jebug Angrum karena wonge kuat bedowur Jebug asale sing wilayah Tegal Arum kaya-kaya. Maksudnya ya bakal tanda sejarah aja temenan. Karena sejarah itu nanti akan bisa dirubah kapan ketika kamu menemukan data baru, fakta baru, bukti baru. Sejarah bisa berubah. Nah, iya ketika ada data ulun di Wiralodra karo Permana Kusuma. Ulun di. Halo? Uru Wiralodra apa ulu Jebug Angrum? Ulu Jebug? Berarti tua di kaki kinki asli. Lah ya iya bakal Bupati Indramayu turun Wiralodra apa bakal turun Jebug Angrum Bloli tadi bupatiku. Lu kenapa ya? Karena sama mereka juga berjasa dalam kehidupan Indramayu. Unung bakal kudukan dah subhanallah bakal jagat Indramayu rame kan mulai Ki Jebug Angrum Cerbon geger andir tekane sing Indramayu beres kabeh. Yo tekane sing Indramayu dadine beres kabeh. Sing mangkat dodo sing tua cukup bocan nom bae. Wes selas bocan nom iki anake kita kongkon jaga ning kana. Wong jaga pelak kasing bisa. Ya sing jaga ya sing Indramayu. Ya mung bocan nom ge disangoni bakal wong Indramayu mau ora. Dak mana metu sira jaga ning gedong silara. Denok kan mekonon kongkon jaga keris naga roting kabe-kabe medil lagu ayo Indramayu walot dileg. Udah makan nih makan deh gula lan panjang dengan sami tadi kandane sing awit awal bahwa kehidupan itu antara jasad dengan roh. Jasad karena asal sing dunia yakin pasti senengin ning perkara dunia. Roh kang asale saking Allah maka yakin selalu kecenderungannya itu adalah menuju ridho ning Allah subhanahu wa ta'ala. Makane kula lan panjenengan sami dikumpulaken ning kene kah deleng bakal jasad melangkah kanggone tapi benjang kang bakal kanggo ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami apa mentalitas keyakinan ideologi kula lan panjenengan sami menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa ya riraga maka terjadi pendem tapi singarane keyakinan tidak akan pernah bisa dikuburkan oleh siapapun. Mbuktine kijaga surat dikubur ya kapan kin masih dongol baik. Jasadnya sudah dikubur tapi anak putu masih ngeling-ngeling maning-maning jaga surah maning-maning jaga surah berarti masih hidup enggak? Hidup ideologinya, ideologi apa yang pernah ditanamkan oleh kijaga surah terhadap anak cucunya ini yang harus kembali digali. Mung permasalahane kita negah maning baka kanda kijaga surah kanda kijabuk angrom kanda suta jaya sing dikandakakan ki sakti ne. Iya sing dikandakakan sakti ne. Beli dikandakakan dulu beliau membangun Indramayu tuh dari titik mana, apa dari wilayah sektor perikanan apa dari pertanian. Kalau memang dibangun dari pertanian bagaimana dulu itu mereka bertani dalam kehidupan Indramayu. Lah kasih mempelajariku sing dipelajariku bisa ngilang bisa mendem bisa mabur iya bisa bisa ngilang ora kudu belajar bakal ke utange gak pinter ngilange Gusti. Iya lah ya iya makane kula lan panjenengan sami hati-hati apa maning kula lan panjenengan sami kian sudah masuk ke dalam tatanan jare bahasane wong tua mah zaman akhir. Karena kanjeng nabi ne dewek dari sabda-sabdane kanjeng nabi yang seperti ramalan ternyata mulai terbukti satu persatu. Nalikane kanjeng nabi ndawuhaken saya ti ala ummati sanawatun khuddi'at
benjang bakal tekan ing akhir zaman umat isun sanawatun khudiat tahun-tahun rekayasa oleh gawean kabeh berbagai macam kasus digawe kabeh terbukti ya sekarang mulai terbukti sanawatun khudiat ya kan tahun-tahun yang penuh dengan rekayasa yusaddiqu fi bapak yusaddaqu fi al-kadzib ya kan sing bobat malah dipercaya sing jujur malah ditinggal tinggalakan masa besok baik titik ini anggota dewan sing nyalon sing bener-bener potil kabeh malah sing pada dodok sing karepe nah yang begitu diungkap terbukti kabeh cik apa jakang 1000 DPR Indonesia itu terlibat dalam judi online siapa sing milik unko oi lah ya iya iya kenapa ya karena mau gulaklan panjenengan sami sana batun khedi'ah iya kan tahun-tahun yang penuh dengan rekayasa ana wong boral ana wong loman ternyata arep nyalon iya mungkin mau rilok tekakin maning siapa baiknya ditekani aja maning wong ngobong bata ditekani lah ya iya ya kaya panitianya kibangga banget kah bakal ditekani oh iya Allah ya kita mau ceplok baik bakal ngundang kita anak calon teka kita sing beli teka ya kenapa ya karena otomatis saya harus ngomong calon nantinya calon yang ada di ngadepan masa orang dicawil-cawil acan nora lah ya iya ya makanya ya kaya panitian sing cerdas di kesing pegel mupuki kan kari bladus pengen ngomong lah makanya kembali kepada titik sana waton hadiah tahun-tahun rekayasa di mana di tahun-tahun itu orang-orang yang jujur justru dihancurkan malam-malam wong-wong sing pada bobat sing diuncak-uncak kapan ya kan di situ orang yang amanah dikhianati orang yang khianat diberikan aman terjadi ya wis mulai terjadi ning zamane kula lan panjenengan sahabat nyata dawuhe Kanjeng Nabi ketika hal itu terjadi apa dawuhe Kanjeng Nabi iya kan wayantiku fi harwaibidho maka di saat itu mulai ada pembicara-pembicara ruwaibidho sahabat takon wa ma huwa ruwaibidho ya Rasulullah ari ruwaibidho itu apa rajulun tabi yang tiku an amril amah wong goblok mulai pada munggah mengduhur panggung wah terjadi nah, makanya kula lan panjenengan sami hati-hati karena sanawatun khudiat itu sudah mulai masuk ning zaman kula lan panjenengan sami makanya para sepuh kula lan panjenengan sami ngongkon datang kula lan panjenengan sami untuk apa? Untuk hati-hati dalam berguru ya kenapa? Karena kewajiban kula lan panjenengan sami wong Islam itu adalah mencari ilmu jadi jekang dadi wong Islam ki diwajibakan kongkon dadi wong pinter dudu wong sakti ya bakal wong sakti ki kalah karo wong pinter ya wong sakti meja kang bisa mabur wong sakti bisa mabur gak dewe kan mabur ya bener beli iya kan lah ya iya baka wong pinter setangga mu bengki kegawat gawe ini kapal jelas iya kan baka wong sakti iku bisa telepati wong ini pekandangan kanda karo wong Jakarta kanda karo wong Kalimantan iya kan yang 40 dina tak baik kan wiridan sawang wing kuatok gede beli langsung dadi gagal maning awit maning tempo rada tua wis bisa ya karimat ini baik lo ya kan ya itulah sakti prosesnya itu lambat tapi bakal wong pinter ya kan ndak karo wong Jakarta beli kudu tapa asal HP ini Android terus uwotane anak terus nomornya duwe trogar jam pira pengen malah beli wong siji wong 10 bisa barengan kanda bareng berarti kalah beli wong sakti karo wong pinter
kalah mak makan wis aja mari jadi pengen jadi wong sakti nih jadi ya wong pinter. Nah bareng kita nih kan luru guru bakang nguruki alif batas aja bakang nguruki fikih bakang nguruki laka sing teka tapi bakang nguruki wiridan kinkonene bakal sugi ngerutuk kap. Makanya sing laris kan duduk golongan yang ustad rombongan ini mbah sing laris. Lah ya iya ya kenapa ya karena semua orang pengennya itu yang serba cepet sing serba praktis wis pinter beli akhirnya wiridan baru kuat pakede beli berwas sing tak kasetan gorong-gorong. Ya kenapa ya karena awal kula lan panjenengan sami belajar itu dari tatanan akidah dari hukum hukum setelah itu masuk ke dalam dunia zikir dunia wirid baka syariate durung dadi langsung dikiran ora bakal ngerti sing tekaki sapa. Zamane Syekh Abdul Qadir Al-Jilan iya kan mulai tapa brata wirid dan sawise pinter fikih sawise pinter ilmu tafsir sawise pinter hadis salat wiridan lagi enak-enak wirid cahaya lo ana suara tanpa rupa lamun ing kene gacung odi iya ora iya ya kan kan wong Arab bahasane bahasa Arab gawu cahaya mau ya Abdul Qadir al-an qad halaltu laka ma qad haramallah eh Abdul Qadir awit dinakian apa kang diharamaken ing Gusti Allah halal kabeh kanggo saliramu. Syekh Abdul Qadir yang pinter kinki malaikat model apa sehingga yakinin sing dicek di sendal duduk ira kikin berarti rombongannya setan kok bisa beru Syekh Abdul Qadir yang kunku setan ya karena mau nih pinter ngaji nih serok Qadir kene lagi enak-enak tapa nih kuburan gadak gede waduh gede akhirnya akhirnya teka suara tanpa rupa cung Qadir wis lengkap angining saliramu ngelampai tapa berata ya cung jadi sana likane saliramu pengen sugi perwalat dunia wis ora susah sembayang ora susah puasa ora susah teka ning jam iahan asal baka sore cuma sediakakan tumpeng polet panggang ayam nurut beli Qadir kene nurut sembayange mari puasane mari baka sore cuma klatak lutuk ngaweni tumpeng gada gedek sugi beli. Demakane makane kula lan panjenengan sami awal kula lan panjenengan sami belajar ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami belajar apa belajar akidah ajaran agama Islam makane diucap dongane apa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul nggal rasulan ora untuk raditu billahi robba ridho kula dipengerani ning Allah subhanahu wa ta'ala ridho kula diagamani kelawan agama Islam ridho kula dinabini Nabi Muhammad sallallahu alaihi mempermasalahan nih aran ridho kimaknane apa. Ya kenapa? Karena ridho bahasa Dermayu karo ridho bahasa Arab kisah pangalor sapa ngidul gitu. Maksudnya ya kang bahkan ning Dermayu ana wong ngomong wis kita marido berarti los baik bener mengkonon makna nih iya kan ya raditu billahi robba berarti ya wis lah ora apa-apa Gusti Allah pangeran ci ora apa-apa. Jadi makna ridho dalam bahasa Arab itu biasa dimaknani dengan kata seneng. Ridho ku bahasa kene ini seneng. Raditu billahi robba kita ku seneng duwe pangeran Gusti Allah. Pangeran yang tidak ada tanding, tidak ada banding. Wayang lamun pangerannya kita Fir'aun, kiremek jagat. Dah mati dah pangerannya.
Makanya raditu billahi rabba itu adalah ungkapan kebanggaan. Kita bangga punya Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang tidak ada tanding, tidak ada banding. Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sekarepe dhewek. Kita ngomong Gusti Allah sekarepe dhewek isalamani ngene iki konene iki. Hasan Wahyudin ari ngomong paduan wae Gusti Allah karepe dhewek. Terus bakal beli karepe dhewek karep-karepe sapa? Apa perangsane kena dikongkon Gusti Allah? Ngono menganggap sepantar karo Gusti Allah yo ngono. Bakal beli dituruti purik sirama karo Gusti Allah. Kusi sembayangan teman-teman angger melarat. Mari, jerang mau sembayangnya. Iya. La ya iya, jadi raditu billahi rabba, raditu radiyallahu anhum, radia seneng Allahu Gusti Allah anhum maring para sahabat. Makanya ketika ada ucapan ridallah fi ridol walidain wa suktullah fi suktil walidain, berarti maknanya apa? Ridallah Gusti Allah seneng fi ridol walidain, bakal sampian bisa nyeneng-nyeneng wong tua. Wa suktullahi fi suktil walidain, Gusti Allah ku sengit bakal sira gawe lara bening ini wong tua. Konon bahasa tegase ku. Cuma iya saya juga tidak menyalahkan bocah mau ngana wacana ini konon buku ini. Iya kan ridho Allah itu tergantung. Ya permasalahannya kan awit kapan Gusti Allah tergantung. Gusti Allah enggak pernah tergantung dengan apapun dan siapapun. Berarti ridho Allah senengnya Gusti Allah. Gusti Allah ki seneng bakal sampean bisa gawe seneng ning wong tua. Nah cara gawe senengnya kulak lan panjenengan sami ning wong tua kan beda-beda. Ya kan, anak singgok ngirim, anak karo omongan kang bagus, anak kalane sering silator, termasuk ziarah kubur ini adalah silaturahmine kulak lan panjenengan sami kang urip, karo wong tua kulak lan panjenengan sami kang wis langka. Apa weruh jekan? Apa katon? Baka ora weruh ngapain kanjeng Nabi nguburuki baka mancing kuburan uluk salam? Sing jawab siapa? Kanjeng Nabi bakal mancing kuburan kongkon uluk salam assalamualaikum ya ahlad diyar antum lana salaf wa nahnu lakum tuba assalamualaikum ahli kubur kabeh sira wis ngulung kor yang nyusul bahasa kene kan kono. Nah terus sing jawab siapa? Mesan ya beli bisa jawab. Yang jawab itu ya mereka yang dikubur di situ, karena secara jasad mereka itu tidak ada, tapi roh mereka akan selalu ada. Dan di setiap kehidupan kulak lan panjenengan sami kang dadi anak putune cahaya kijaga sura kang manjing ning awak kulak lan panjenengan sami, sehingga anak putu pekandangan masih kebagian cahaya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah gulak lan panjenengan sami melupakan jasa orang, karena kita dodok ning kelasa gumelar ning desa pekandangan ki kader kari jlegenek golongan kuwon sing maune sengsara kaya ngapa babat alas, iya kan gawe lumpung gawe padukuhan, iya kan, sehingga pekandangan juga akhirnya tersebar menjadi sebuah desa. Apa kin ngeperange katon? Ya kan wani dihadapi beli wani tinggal melayu bengen tinggal melayu tekak ukurannya perangnya karo siluman pulau emas ya kan rombongan pulau emas kan nalikane Syekh Zatul Kahfi balik ke guru sing tanah Kerawang arep meng wilayah Solo tekan tengah dalan kan dia anteng rombongan gini ya anteng ngomong wong sakti kentet dari siji wayang loros keris pak pos beli kegawa keris seakan ditaleni bedikit ningkini iya kan makanya ditaleni makanya talian kuniku tempatnya makanya diarani pekandangan ngandang siluman ya betapun sekini sepadam bedal yang buhkun. Nah silumane sawise dikandang ngerasa tunduk taluk, ternyata kita langka papane karo wong kian, berarti ilmune seduring kita wajibe kita wong dora duwe ilmu kudu ke guru ning sing duwe ilmu, makane rombongan kuwon pada ke guru nyantri
Jadi yang jadi prinsip pekandangan sebenarnya apa? Kun aliman au muta'aliman. Lamun bisa jadi ya wong pinter, bakal beli pinter belajar. Ngerwede kan wis goblok ngaku pinter. Ngaji beli apa beli? Katamu pengen jadi kiai, bayo maning-maning kola, maning-maning kola sampai pragat kola dikurasi kamu. Ini terjadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Makane hati-hati. Karena bapak-bapak kasih wis jelas kaki buyute kula lan panjenengan sami. Mereka sudah jelas keislamannya. Buktine sampai hari ini pekandangan masih Islam kan. Berarti saking hebatnya kaki buyut nancebaken akidah ajaran agama Islam. Sepira beli bener ya bocah pekandangan. Srob, kongkon mari Islame ngajak bulet tuh kurane. Bener we. Wis bagen bocah mabok bae main ngaldina bocah kene. Ora ilok sembayang, ora ilok puasa. Terus bisikane srob bocah kene wis kader sira ora petau rapa Islam. Mbayang beli, puasa beli, ngaldina main bae mabok. Maria pelos Islame metua, terus bakal beli ngajak bulet. Berarti di sini meskipun durung bisa ngelakoni tapi menyatakan saya ini Islam. Syahadat di sok penggoblok-gobloke bocah pekandangan kulhu kulhu mafal. Ya kenapa ya? Karena doktrin wong tua kula lan panjenengan sami dalam mengajarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Makane roti tu billahi rabba itu adalah sebuah kebanggaan. Saya bangga loh punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengetahui segala-galanya, Tuhan yang maha kuasa atas apapun dan siapapun. Jadi hari Gusti Allah mau suara pala ora pilih. Senenge ning kene ya wis grutuk. Ora sembahyang, ora ngaji, ketemu di pangapura be dosa ning Gusti Allah. Lah terus lu mau apa? Nah makanya aja gampang ngarani wong neraka kafir kok dikit. Ya tapi kan jekang bakal wong mabok bae main ben jelas lebandine. Ini kan ada ayatnya, ada hadisnya, apal gak kita? Kenapa beli lok mumbange? Ning kono nek ku anak sing sejene pun apa Gusti Allah duwe sifat ghafurur rahim. Gusti Allah ku bisa bae bangapura sapa bae ga. Lah terus bocah si mabok bae main bae prakat pengajian dosane di pangapura kabeh ning Gusti Allah insaf eling sembayang bae arep endi mlayune meng neraka maning. Makanya jangan pernah menilai orang lain di dalam kehidupan. Cukup kita ngajak tapi jangan ngejek. Cukup kita merangkul tapi jangan mukul. Jare bahasane wong pekandangan priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake aja digawe butek banyu. Yo sing penting mah iwake kena kabeh ya diportas. Gelis kena kabeh tapi jagate butek kabeh. Gegeran berdubrak-ubrak kab. Lho kenapa ya? Karena mau kula lan panjenengan sami belum mempunyai cara. Lah wong tua kula lan panjenengan sami subhanallah ana beli dakwae para wali ngapir-ngapiraken wong. Ana beli dakwae para wali bakal beli gelem dipateni. Lah kok malah dileleceh. Iya kan diserang habis-habisan. Begitu kalah ora dipateni. Ya wis arisirane mancing Islam ayo bebaturan. Bayangin Pangeran Welang ngamuk ning Cirebon gawa pedang Curug Sewu. Cirebon diamuk ning Pangeran Welang, burat baret kabeh. Ngapa sakti pedange? Sekali tebas brata. Sampai Cirebon kepundur, priwen cara ngadepi Pangeran Welang? Akhire iya kan Sri Kandi wadon sing Cirebon nyigandasari dadi dalang. Oh, pengen yang bakal wong lanang, bakal wis ning glayake wes. Lah kata gula kan alat kan ceringeng duit kecopo kengiwak geoleng bokong sok sepira hebat wis dandan rapi iya kan duitnya duit tapi begitu motoran anak layam kayak eketan mandek beli mandek
Wah, ya dikorek-korek, ternyata bungkusan udut. Iya sih karena manusia pokok nengkan seringeng duit kecopoke ngiwak serok pis dandan rapi kecopok iwak apa cakunku tetep pula nampan jenengan apa maning geoleng bokong bareng sekian subhanong isini geolan api tiktok meraja lela makan zamane pangeran mulang juga sama seperti itu di pangeran mulang ngamuk ning panah Cirebon laka sing bisa ngadepi siapa sih ngadepi Nyimas ganda satu sampai dirayu akhirnya pedang Curug Sewu dicandak ning tangane wong Cirebon. Begitu pangeran mulang maju Curug Sewu dia kan ayo cung harap menti pengene saliramu lumpruk pangeran mulang beli bisa apa-apa tumi baning Siti Buntala sembari ngucap tobat wong Cirebon sabta kulina jalma yen sabta turun pitu kulina lawase jalma manusa turun pitu kita beli bakal ngganggu anak putune wong Cirebon. Ulamu nanggapi sandiwara sama konon cuma dua aja kalah saingnya karo sebelah kira ngurung kayaknya sama sore-sorean harus metu butang kan sama durung kan lah ya iyong ternyata begitu tunduk dia kan pangeran ulang ngucapakan sakta kulina jalma beli di pate malan jaluk maaf di pangapura dimaafkan malah diangkat manjing ajaran agama Islam. Makanya begitu manjing ajaran agama Allah Subhanahu wa taala pangeran welang pindah nama diarani pangeran Graksan. Graksan gerak-geraksan kan berbalik mau nyerang kini dadi bala. Unduk, yo kau nenek nurun aku rombongan kiai-kiai akeh kunupi pangeran Graksan. Lah ya, yo kau nenek pangeran Graksan dua anak rombongan anak putu nimbah Imam Prabu Ki Ardisela kau nenek ketemu. Ardisela tambi mak santri nih Sunan Kali kan. Pak Ardisela sih bapak tuannya kaki buyutnya kiai gabe Ardisela sindang laut Cirebon. Nah kau nenek Ardisela dua turunan siapa? Ki Krian Nuruddin Khatib Krian. Kau nenek Khatib Krian dua rabi 130. Wah ke wong bengen masih rapa si jibe tukaran baik. Ya karena perintah dasar dari pernikahan itu kan panki apa perintah dasar ya apa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu berpasangan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja berarti bakal azwaja itu istri yang banyak bakal siji arane zaujun bakal loro arane zaujani bakal luwi sing telu bahasa arabe azwaj silakan cok telu papat lima mung begitu sampean luru adem, luru ayem, luru tentram, ning kene dipayi khabare apa? Litas kunu ilaiha, dudu ilaihim. Supaya saliramu bisa adem, bisa tentram, ilaiha maring wadon siji. Makanya rumah tangga bakal pengen ayem, rabine ki kudu ganjil. Genep tukaran bae pi, yakin pi. Iya telu kan lumayan ana sing bisa siji. Lah ya iya bakal wong rabine loro, ya ruwet sruk tukaran bae. Engko nene labine lah kasing bener telembuk kabeh. Duh, ngacul ya sruk bae diteni. Dolan ngrabi tuane, mendi je wong lanang kaje lagi dolan trambuke kok. Bener bele. Konco grabi nome anu je masih ana ning kene, wis balik kemeng. Buka bekun kok. Lah ya iya, bakar rabi genep ku ya tukaran. Tukaran bae ganjil siji.
ya kan, telu, papat, bahaya. Ya kan ake-ake, ya bener undingan mati ini sirak. Makanya meskipun azwaj, baka pengen adem, pengen ayem, pengen tahu apa? Litas kunu ilaiha cici. Oh, makanya kula lembaja dengan suami. Jadi apa salah jakan ketika Rabi Nelon? Oh, rari salam, ora salah, ora apa. Secara hukum Islam sah, sah. Kadang-kadang wong Islam ini opininya digiring. Ketika ana wong kawin maning, kiai kawin maning, geger pekandangan. Kenang apa sih kawin maning digegerakan? Zina enggak? Enggak. Dosa enggak? Enggak. Kenapa bakal anak kiai kawin maning, kubu ribut kabeh. Hari sini pinggir jalan lah kasih ngandakaken, coba bayang. Ini juga kesalahan kita. Sing kawinan seolah-olah itu adalah salah. Hari sing ning aplikasi ijo ora salah ta indane. Lah ya masalah bakal HP Vivo itu sudah buat ke sebuah keniscayaan, bakal Vivo otomatis ana kune. Aplikasi ijone ku. Barang kan enak pencet chat, ya kan orang terdekat 4 km ya kan terunjung bae ora. Ya kalau kita tidak tahu dengan dunia teknologi, lalu kamu bagaimana menghukumi teknologi kalau kamunya sendiri tidak tahu dengan teknologi? Mbak wong cerdas ning teknologi, judi online angin leban dini yang menguasai server Indonesia, masa ngelurusi golongan kayak konon bebeli bisa? Server Taiwan lah, Hong Kong lepret, server kuning Indonesia kabeh dermayu beli malas. Wake cabang server Dermayu harap 138 harap 99 harap 88 itu semua servernya di Indonesia. Iya kader orang-orang pake orang apa biasa di nemung 5 itu menangil. Ya kenapa? Ya karena al-insan Abdul Ihsan singarane menusa ku ngaulan yang kebagusan yang setore gede. Lah iya makanya sampean kan dadi para sepuh, para kiai, para ustad pahami singarane menusa iki ngaulan ning kebagusan. Sampean dagangan. Dagangane pada regane pada mung sing siji kena diutangi sebelah kanan dalan ki. Sebelah kene bloli-bloli ya diutangi. Sebelah kana wis karuan oli diutangi nglayanane ki blilok judes. Hari sebelah kene wis karuan ora kena diutangi judes pisan sampian gitu kune mana tamene mana ya kenapa ya karena baik sing arane manusia dia akan mengabdi kepada kebaikan lah terus ya kang lah ya kadang-kadang bakal bos miras bos ya kan ganja bos kian mayoran baenggal dina bareng kia ini medit mendi bocan nom gerutuket hati-hati hari kita memelang Gusti Allah nyalakakan kita bongkan sirani ora baik karo masyarakat akhirnya masyarakat menjauhi himu. Kenapa masyarakat kumpul yang kanan yang karena nginung gratis ngopi gratis bareng bakal dolan yang kia ilah kebanyu-banyu acan geram. Lah ya karena yang namanya manusia al-insanu abdul ihsan manusia itu bakal ngawulan ing kebaikan. Siapa yang banyak melakukan kebaikan di situ ake wong ngawulane. Lah ya iya wong biasa sedekah. Terus nyalon kowe ya dadi mangsa burung. Beda kan karo sing dadak-dadakan sedekah. Lah ya iya ngarep nyalon mesti gratis akan kabeh pasang apa bae. Kin gratis engko nekake bakal sing ngadeg maneh. Oh iya jadi bagaimana? Ya hari kita enggak ada urusan bagaimana. Sampian sih punya hak pilih. Ini negara demokrasi. Lah tapi kecenderungan gulak lan panjenengan sami wong dermayu sing awit bengen, sing aran wong dermayu urip kubli pedewek-dewek masing-masing harus punya pegangan, harus punya kasepuhan.
Kenapa? Karena ketika umat ini jauh dari para ulama, jauh dari para sepuh, apa yang terjadi? Blaratan. Saya tiala umati zamanun yafiruna minal ulama iwal fuqaha, maka bakal teka salah sawijine jaman ing umat isun wong pada ado karo kiai, ado karo para sepuh, ado karo para ulama. Apa? Allah akan menurunkan tiga bencana sekaligus. Yang pertama, sayusallituna alaihim sultanan zalimin, ketika masyarakat tidak tunduk dan anut kepada para sepuh, maka muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Loh kenapa? Ya karena begitu arepan milu beli lok takon. Sing penting ya siapa sih mau payam, belum tercocok. Loh sebenarnya aja Kang, ya kan kalau memang kita butuh seorang bupati yang hebat di tanah Indramayu, mari kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Carane istikharah, ya Allah, di antara calon kinki mana yang terbaik? Ana beli sing mekonon. Oi. Ya, ya kader bakal wis dadi mau rekelingan ora apa ya mumpung kin jepenek enak. Ya, layai. Pada akhirnya boro-boro mikiri rakyat, mikiri modal durung balik sing ngawit awal. Ya, nah, makane gula lamban jana. Lah bagus ya, da baka wong bengen, waka wong bengen, aja maning kun bab pilihan bupati. Pilihan kubu arep aja tantakon dikit sing bagus dinampak, ya kan, lamun mapak mangkate mendi, ya kan, ajakin majebulan mulut aja ngetan, jati ngarange ngetan mulut mah, mulut kan masih ngetan ora curak balak mulut sile mulut cuma dilawal cuma dilahir belum limangkat ngidul raja beroa puasa belum limangkat ngulon sawal kapit raya bung belum limangkat ngalor kuwen arane jati ngarang. Apa sebabnya? Ya belajar. Ya anak pelajaran ilmunya kaki buyut subhanallah. Hebat. Kita belajar ilmu hijriah, hitungan hijriah, gone ilmu palak itu awak kandel. Rong tahun ora paham-paham. Tempo belajar hitungannya wong Dermayu rong minggu. Sing penting ketemu jimalu tu patronem lu. Turo luma nem jiro pat matu jilu rumus eram jiji parlu jiwal patlu. Ya akhirnya ketemu. Kenapa tahun alif diarani tahun siji, tahun he lima, tahun jim telu. Jim kan jadi lima aja kang, alif ba ta sa jim, jim ku lima, jim ku telu. Bahkan jim lima berarti ngajine alif ba ta sa jim bocah teka. Baka jim telu ngajine sing di jekang hitungane sing rumus abjadun alif siji ba loro jim telu dal papat he lima wawo nenem ze pitu. Baka belum ngerti menang karena kinki konene nggo rumus bismillahirrahmanirrahim ki bagusnya diwaca ping pira dihitung ba pira sin pira mim pira alif pira lam pira jumlahan kabeh hurufe ning kono jumlah vibrasi hitungan waca bismillah ping pira 786. Oh ya ana kabeh la ilaha illallah hitung lam pira alif pira ha pira. Oh berarti la ilaha illallah bisa ada konektivitas dibaca 165 kali. Makanya wong bengen bakal wiridan go tasbih ana hitungan. Ngejo sekina ana wong gotas be nglendong sira mau karo Gusti Allah jadi hitung-hitung kok si medit temen justru. Memang dudu urusan medit, memang ana hitungane. Ya kan la ilaha illallah diwaca ping semene puasa de semene dina oliye mekenen. Subhanallah diwaca ping semene puasa de beda-beda. Jadi bakal beli ngerti aja kakek ngomong. Kaya modele sampean berobat ning dokter. Dari dokter sampean kenang penyakit kian cegih pilek. Kin sing gede-gede sedina ping telu, sing cilik-cilik sedina sepisan. Wis kari gelek ninung, ada mangsa ngerti ya. Kun mosok ebat, ning dalan mikir, dokter kepriwin-priwinan. Ari sing gede kongkon ninung sedina ping telu. Sing cilik sedina wis gak salah kini dokter ki paling mungkin. Lamun diwalik kaping itu apa nginunge kaping? Sing cilik-cilik sedina ping telu, sing gede sepisan, kaya-kaya waras tabeli.
Mesti beli mati lah untung gini. Makanya kenapa wiridan ana jumlah melang overdosis. Ya ana ya karena wiridan kepada wa. Ketika overdosis, ya kan raga belum siap, akal burung siap, blogodok jin sing dadi khodame wewacan, kitane kaget njebak cara putus, ya stres langap loh. Mana wong konslet gara-gara wiridan. Ya karena ketika kula lan panjenengan sami membaca apapun dari ayat Allah Subhanahu wa taala, itu setiap ayat tuh nanti ada khodam tersendiri. Lamun kulhu khodame, iyan maka kulhu kan ya lazim biasa wong pekandang nyebutnya kulhu itu apa? Ya kun sing arane mirah dalima. Mirah dalima. Mirah tuh kecerahan hidup. Kan gua apa kecerahan hidup gopekana sing dale ana lima. Apa jakang sing ya serbe kulhu Allahu ahad jiji. Allahu somad loro, lam yalid telu, walam yulad papat, walam yakullahu kufuan. Berarti pira? Yakin narane merah dale lima. Merah dale lima ne watu latine. Pokok dicelup di abang, kabe jokin ke. Gelas pitu dijejer tembus, ya gawe pelen. Tembus mangsa burung, kabe nwes. Terus zaman sekian, merah dali maje didol semene miliar. Pak temenem, nah kari gope kanam, bisa 70 miliar. Merah dali maje didol lah kepegawaian. Nah, makanya hati-hati. Maka wis melayu nemeng merah delima, samure, nogo sosro, wis. Paling 378 mentoknya. Lah ya iya. Mbak dia guru sembar, sembur, sembar, sembur warasnya beli baci nemeng. Ya karena pada akhirnya gulak lan panjenengan sami di dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami. Yang kulak lan panjenengan sami butuhkan apa? Kedekatan kulak lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam dunia pesantren menyatakan annasu niyam wa idza matu intabahu. Yang hakikate manusia bakal masih urip ku masih turu. Eling-eling soteng kok bakal wis mati. Ai, ternyata perangsa kita mobilku penting. Umaku penting. Sawahku penting, tapi begitu geletak mati, sawahnya penting beli umahnya penting beli ternyata sing paling penting apa? Sujud ya kulak lan panjenengan sami ningarsan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka ning ucap raditu billahi rabba, saya bangga ya Allah punya Tuhan seperti dirimu yang betul-betul menjaga, ngawasi, ngaub-ngaubi, ngerejekini. Ya kan menata semua kehidupan dengan begitu indah. Mung kadang-kadang dan seringkali kita manusianya beli gelem diatur ning Gusti Allah, akhirnya nganggo aturane awake dewek. Bareng urip nganggo aturane ning dewek. Ya, bareng urip nganggo aturan yang dewek, wayahe sengsara nempokakene mung Gusti Allah. Makane hati-hati ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Awal kula lan panjenengan sami ngucap raditu billahi rabba. Terus wabil islami dina. Saya juga bangga di agama ni agama Islam. Wayang lamun ketemune karo agama sejene ruwet. Enggak lesok lah menyembah patung ya kudunya berarti patung bareng kuun mah kita esok tangi turu sing dikumbar rai, raine sapa? Raine dewek. Sing dibasuh tangan, tangane sapa? Sing bersih endeke sapa? Sing sehat, sing gawe sehat kanggo sapa? Nalikane Allah Subhanahu wa taala merintahaken ning awak kula lan panjenengan sami itu murni karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kula lan panjenengan sami manusia. Lamun ora eman, ora sayang, ya kan dijorna bencang srep pengene pripet.
ketika diumbar ternyata urip itu beli makin seneng, tapi malah tambah sengsara. Tapi ketika mengikuti aturan kehidupan, yakin orang yang hebat itu adalah orang yang banyak dengan aturan. Masa jangan serap titenana uang semakin duwur pangkate semakin ake aturannya. Semakin dia rendah pangkatnya, dia tidak ada aturan dalam hidup. Dengan telah serap ampian dari bupati bladus tekan kene dewekan baik ya beli dadi enggak boleh, harus ada protokolernya. Iya kan, lebih bisa sampean bladas-bladus karepe dhewe yo lah kepangkat apa-apa. Akhirnya ada aturan enggak? Enggak ada aturan. Jadi semakin manusia itu diatur, berarti hidupnya itu semakin mulia. Kamu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan ajaran agama Islam. Diatur waktune kongkon nglakoni salat subuhe, dhuhure, asare, magribe, isane, supaya apa? Supaya kamu hidup mampu mengendalikan waktu di dalam kehidupan. Karena modal besar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita itu adalah modal waktu. Maka manfaatkan waktune kula lan panjenengan sami untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bareng kita meragatakan waktu kanggo jelangat delong mengejar ketakutan kehidupan. Duh, mengejar ketakutan kita makaya aja. Iya makayane sampean kan awite wedi. Sehingga sampean makayane salat ku, gerep salat, menglaut salat. Tenang apa? Karena wedi. Wedi beli mangan, wedi beli belanja, wedi beli pada karobator, wedi beli kuat tukuk lambi, wedi beli duwe motor, wedi omahe blesak. Bener. Jadi menggawe salat ku awite wedi. Makane selawas-lawas kita menggawe ya wedi bang. Akhirnya ora duwe duit putek, ake duite tambah saumur-umur dadi wong putek. Ya karena kerjamu selama ini dikejar-kejar rasa putek. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami kerja atas dasar perintah yang Allah Subhanahu wa taala, yang manusia urip ning alam dunia ya kudu menggawe. Adapun menggawe hasil atawa beline yo kersane Gusti Allah. Aja meneng karo meneng, sok ngibadai sing sholat, sembayangi sing sholat, wiridane sing sholat, menggawene sing sholat, semonoga menawa baik. Durung pasti semono, karena ana wong mulai sholat wiridane sholat ternyata beli sugi kuen sing sembayangi sholat, wiridane sholat, ngibadai sholat, mekayane sholat baik, durung tentu sugi. Apa maning sing sembahyang beli wiridan, beli puasa, beli tetapa, beli menggawe ya indah nih harapan sugi lah. Ya iya ya, bakal kiai sing ngomong mah pada sewot tilo kali, makanya ketak titipakan yang penyanyi priwen arep seneng sedina dinan dekem menggawe ora gelem. Wong wadon mulak malik makaya luru duit waya balik masih bobo cantik. Oh ketemu mangan dugal jadi kamahun diwara-waruan wong kene ning lagu anyar. Lah ya iya priwen arep sogi yen masih mabok judi lan mabok beli mari-mari. Iya ora kan. Lah iya gaya e kaya wong tajir tapi doyan beras fakir. Idi beli gelem mikir. Ning BLT masih ngantri bae. Gaya e makosi motore enek gelange dawa kalunge ngrembyong masih ngantri njoko di BLT. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Minta makane kula lan panjenengan sami raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita juga harus bangga
dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kang arane Islam yang mengatur kehidupan kula lan panjenengan sami sehingga bisa menjadi tentrem, adem, ayem. Ya kenapa? Ya karena sebuah keyakinan kader GKB wis diatur ning Gusti Allah. Jadi aja teman-teman repot urip. Nanti bisa naturane nyen rezekine kiyen ana semene rezekine kiyen ana semene makane gula lan panjenengan sami bareng-bareng yakinaken datang awake gula lan panjenengan sami bahwa kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul mutlak, tidak ada tanding dan tidak ada banding. Maka ngandela, percaya, yakinna. Tong baka sampean sembayange ajeg yakin rezekine ki gadang jejeg. Dadi ne rezekine beli jejeg-jejeg, sembayange beli ajeg-ajeg. Tubuh kawanan, duhur ketinggalan, asar kesorean, maghrib keturunan. Akhire uripe kula lan panjenengan sami kacau. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak dilakukan oleh kita. Bagaimana menjadi manusia yang terbaik? Yang dari Gusti Allah jelas, bahkan Anda ingin menjadi orang yang terbaik. Siapakah orang terbaik? Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Wong sing hebat iku wong sing duwe mental ngupai, aja nyadong baik. Orang sekitarnya segini ya pengennya nyadong. Udah ya iya zaman ini ngapa? Waya korban mengenteni daging. Korban beli kepada tuku dewek dikit. Beri botengnya aja dugal. Enggak ini dugal kan ngarep-arep. Sindikan wis gawe, wang apa arenge wis tuku, sambel wis digerus. Dagingnya langka ngenteni, ora dipai, ya merengkel weteng. Akhirnya sing disalahkan kan panitia. Bojo saking je panitiane, sapi sepirang-pirang wedhus sake, masa jebli tekan kene-kene acan. Karena kita ne ngarep-ngarep. Sok aja ngarep-ngarep. Kita ne wis tuku dhewek, sindikan nana. Tekan dipai alhamdulillah, beli dipai kader ga duwe de. Nah, kan ning Islam apa yang dididik? Mentalitas untuk selalu memberi. Indonesia bisa menjadi hebat itu barokah orang-orang yang suka memberi. Barokah wong tua kula lan panjenengan yang siap memberikan apapun untuk bangsa dan negaranya. Sehingga Indonesia merdeka. Kenapa? Karena barokah orang yang memberikan nyawanya sekalipun ngelawan Belanda. Apa itu perjuangan hebat-hebatan? Apa yang diberikan? Nyawa. Bukan hanya sekedar harta. Bareng wong zaman sekin boro-boro nyawa. Makanya kenapa wong bengen hebat-hebat yang sumpai getegak-tegak hebat-hebat. Ya kan Gajah Mada lantang ingsun anukti palapa. Ya kan yen sadurunge kalah nuswantara ingsun beli bakal mangan palapa kenceng sumpai. Apa Indonesia merdeka? Karena kita punya pemuda yang begitu tegas mengatakan sumpah. Tahun 1908 mengangkat sumpah bersama-sama kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa. Oh tegas sumpah. Beli kaya sumpah pemuda kian. Pemuda sekian sumpah ngeliat bi. Ayo nang coba sirah sumpah. Waya sumpah boro-boro sumpah pemuda. Iku gleok sumpah kula rela bagen. Tenimbang urip ora dadi siji lintang wulan sing dadi saksi lamun kula solaya ayo kendo kabeh sumpah
tembangan-tembangan bengen penuh semangat. Pasukan perang sungarane abri bari Sabang sampai Merauke. Warung abri ini mangan indomie kando dari Sabang sampai Merauke. Kacau gulaklan panjenengan sami di dalam kehidupan gulaklan panjenengan sami. Maka nih aturan agama Allah Subhanahu wa taala kang arane ajaran agama Islam itu yang akan menegakkan dirimu di dalam kehidupan sehingga mampu menatap masa depan. Ayo, apapun yang terjadi, kader kersane Gusti Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji di luar kapasitas kemampuan kita. Apa yang Allah berikan pasti kita mampu. Katakan kita bisa, kita mampu. Oh, non ya, adapun tekang peragat, tekang batin, ya wis pringin. Selesai perjuangan kita nanti akan diteruskan oleh siapa? Anak putu kula lan panjenengan sami, termasuk dijaga suruh menegakkan ajarannya. Sukses, berhasil, ya durung peragat, keburu mati, mati dikit. Nah, siapa yang meneruskan perjuangan wong tua kula lan panjenengan sami? Inggih punika kula lan panjenengan sami kang dadi anak putu. Lanjutkan perjuangannya Ki Jagasura dalam menjadikan bangsa kita, ya kan, desa kula lan panjenengan sami menjadi desa-desa yang maju. Prinsipnya apa? Satu. Kalau kamu ingin menjadikan kemajuan, maka kamu harus punya prinsip bagaimana saya memberi, bukan bagaimana saya mendapat. Ini kan dari kubu putak ya, karena sampeyane pengen kebagian kabeh. Bareng datane mung ana semono. Dibagiakan di luar jalur data, apa wartawan beli pada teka? Lah ya iya. Makanya ketika masyarakatnya itu mempunyai prinsip bagaimana saya memberi, mempunyai mental bagaimana saya memberi, sok anane ning ndi bae pasti akan mendapatkan kemajuan. Meneng ning masjid, bagaimana saya memberikan untuk masjid, bagaimana saya mengaktifkan masjid, bagaimana saya menjadikan maju masjid. Akhirnya masjidnya maju li. Maju karena pengennya memberi. Tapi bakal pengennya njokot, ya pratal kotak masjid entuk kabeh. Jadi mental apa yang paling hebat dalam Islam? Ya itulah kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sara wad-dara, diperkuat oleh Nabi al-yadul ulia khairum min yadis sufla. Mental memberi itu lebih hebat daripada mental ngemis. Tangan di atas, yang penting tangan di atas hebat. Oh ya, pengen bahkan jaluk ngomong mandu pengen nyerobok. Yang penting tangan di atas itu duduk tangan, tapi mentalitas kita untuk selalu bisa memberi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Apa yang dapat saya berikan, akan saya beri. Ah, kita beli duit-duitnya, duitnya pemikiran, sumbangkan pemikiranmu. Ah, kita beli duit pemikiran kang hebat, kita duane tenaga, sumbangkan tenagamu. Itu yang menjadikan pekandangan dulu itu maju. Kenapa? Karena saling bantu membantu. Bareng sekin boro-boro saling membantu. Ana tangga umai oli ruti lahu disengiti setangga muka. Ya beli ke alhamdulillah ya Allah, kita mau beli kiwat nyumbang oli bantuan ruti lahu. Ya wis lah, kotak sumbang tenaga bae kok kita sing melu ngaduk aja dibayar mani. Oh hebat wa lamun mokon. Perguliran ruti lahu yang 10 rumah, 20 rumah itu bisa 100 rumah. Bahkan masyarakatnya kompak. Nggak dipancing sing dhuwur, boro-boro ditambahi malah dintokna pisan. Karena dipai pasire semene, kayune semene, tanggane yang melas teng menje ayu gaji ditambahi pasire kin gawa seember, kin gawa seember, kin gawa bareng wong 200 dadi pirang ember. 200 ember darane beli semobil. Iya kan? Nah, sebenere kurang akhirnya dadi luwe. Engko sapa oper maning ikal bakana oli maning, ruduk nyumbang maning.
bisa tekan nguli 50 ke 10. Barang kuwi mboro-boro tekan nguli 50 sing disumbange bae semene didoli dhewe. Halo. Iya, lah ya iya, ya kenapa uripe kula lan panjenengan sami susah? Karena tidak mengikuti aturan ajaran agama Islam. Maka bangga kita menjadi orang Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul.